بسم الله الرحمن الرحيم. طيب صلاة سنة itu afdal di rumah. Afdal di rumah. Namun ketika dia tahu kalau dia sholat di rumah, dia tidak mendapatkan takbiratul ihram, maka dia tidak sepantasnya untuk mengerjakan sebuah sunnah dan meninggalkan sunnah yang lebih besar yang ada di masjid. Ikut bersama imam, dimulai dari takbiratul ihram, ini lebih harus dia jaga dibandingkan dia mengajarkan sunnah di rumahnya. Sementara apalagi dia bisa untuk sholat sunnah di masjid, maka dia lakukan sholat sunnah di masjid, dia dapat keutamaan sholat sunnahnya dan dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Sementara di masjid saja, ketika dia sholat sunnah dan dikumandangkan iqamah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala salata illal maktubah. Tidak ada salat lagi kecuali salat wajib. Dia batalkan salat sunnahnya, kemudian dia mengikuti apa? Salat wajib. Untuk apa? Mengejar takbiratul ihram bersama imam. Wallahu taala alam.